Biarpun amaran demi amaran dikeluarkan, namun masih ada individu yang berdegil merokok di premis-premis makanan. Satu operasi dilaksanakan bagi penguatkuasaan sepenuhnya larangan merokok di premis-premis makanan oleh Pejabat Kesihatan Negeri dan Daerah di Klang. Untuk butirannya, kita terus saja bersama wartawan Nurul Amalina Zainuddin. Silakan. Ya Zaira, semangat tahun baru, azam baru dan nampaknya tidak bagi setengah individu yang masih lagi berdegil mengendahkan larangan merokok di premis-premis makanan. Dan setelah beberapa kali penangguhan, nampaknya Kementerian Kesihatan tegas menguatkuasakan larangan merokok itu berkuat kuasa hari ini 1 Januari. Dan saya sendiri berpeluang untuk mengikuti operasi yang dijalankan oleh Pejabat Kesihatan Daerah untuk memantau perokok-perokok yang masih lagi berdegil. Dan ketika ini bersama saya Encik Kamarul Faizal Tajarudin yang merupakan pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Daerah Klang, yang mungkin boleh ceritakan sikit mengenai operasi pada hari ini. Okey, terima kasih. Okey, sedia maklum bahawa bermula pada 1 Januari 2020, kita telah mulakan tindakan penguatkuasaan ke atas premis yang menyediakan makanan. Selepas berakhirnya tempoh sama hampir setahun tindakan secara penguatkuasaan secara pendidikan kita berikan kepada semua pemilik-pemilik premis dan juga pelanggan-pelanggan yang mengunjungi ke premis-premis makanan. Jadi larangan ini tidak terhad sahaja kepada pelanggan yang datang ke premis makanan, tapi juga kita kenakan juga ke atas pemilik-pemilik premis yang gagal menyediakan tanda larangan merokok yang mengikut spesifikasi yang dikendaki oleh Kementerian Kesihatan, iaitu bestilah dalam keadaan keras, tegap dan tahan lama dengan ukuran 50-40. Dan juga kita boleh kenakan juga tindakan ke atas premis juga yang mana mereka gagal memastikan tiada orang yang merokok di kawasan premis penyediaan makanan. Maksudnya dengan erti kata yang lain, bukan sahaja hari ini berfokuskan kepada perokok yang berdegil, malah juga kepada premis yang gagal meletakkan simbol larangan merokok, ya? Ya, betul. Okey, baik. Jadi kalau kita tengoklah sepanjang operasi yang kita ikuti tadi, sempat ikut, pelbagai alasan yang dikemukakan, antaranya terlupa, tak tahu. Jadi adakah alasan-alasan sebegitu masih lagi boleh dikompromi? Sepatutnya selepas tahun kita beri tindakan penguatkuasaan secara pendidikan bermula pada 1 Januari 2019 sehingga 31 Januari 2019, jadi sepatutnya tak ada alasan buat mana-mana pelanggan yang datang ke kedai makan untuk merokok, kerana sedia maklum bahawa hebahan telah dilakukan secara menyeluruh baik di pihak media sosial dan juga media bercetak dan juga dalam media elektronik. Jadi bagi mereka sebenarnya tak ada alasan untuk mereka merokok, hanya mungkin mereka yang agak yang degil atau mungkin sekaja mencabar undang-undang. Itulah. Jadi baik, terima kasih Cik Faizal kerana sudi bersama kami. Dan harus saya ingatkan di sini, kompaun sebanyak RM250 akan diberikan kepada mereka yang masih lagi engkar merokok di premis-premis makanan. Jadi kepada anda yang mungkin sayang duit tu kan, berhati-hati kerana kami akan sentiasa memantau pergerakan anda. Jadi kembali kepada rakan tugas di Sri Pentas, terima kasih. Baik, terima kasih Nurul Amalina atas laporan itu tadi.